siswa-siswi kelas 3 SD Petra. Ayo kita belajar lagi. Kali ini judul pelajaran kita adalah Ayo Bernyanyi. SPDP tema 1, subtema 1. Mari menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Siap ya? 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Cicak di Dinding mudah diikuti, bukan? Perhatikan kembali tanda pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan simbol pendek. Perhatikan ya. Nah, baris ke 1 simbolnya adalah pendek, 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 panjang. Begitu juga baris kedua dan ketiga. Baris keempat, panjang, pendek, 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 panjang. Nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol pendek. Nyanyikan dengan suara ta untuk simbol panjang. Mari kita coba. 1, 2, 3. Ta 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 ta. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba menyanyikan pola dengan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek? Bagaimana rasanya sebuah lagu jika hanya memiliki pola bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Anak-anak, lagu memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Pola irama berjalan menurut birama. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Mari bernyanyi. Kalian ingat lagu ini? Sudah mengenal? Lagu berjudul Anak Ayam. Demikian lagunya. Satu tinggal tiga, anak ayam tuh.
tanda, panjang, dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Apa simpulanmu tentang panjang, pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Ayo lengkapi tabel di bawah ini dengan simbol bunyi panjang dan pendek dari lagu Anak Ayam. Salinlah di bukumu, foto, dan kirimkan ke teacher ya. Tuhan Yesus memberkati.